bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini tanggal 19 Januari 2024, saya akan kembali mengulas dan mereview salah satu pos CPL di wilayah Kabupaten Tegal, yaitu pos CPL 28A Setawi. Seperti biasa, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan berita dari channel ini. Oke, langsung saja kita ke videonya. Pos CPL 28A merupakan pos CPL yang berada di bawah naungan Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal yang beralamat di Desa Dukuh Ringin, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Bagi teman-teman yang ingin mampir atau mau sekedar hunting kereta api di CPL ini merupakan akses jalan 1 menuju ke CPL 28A. Ntar ambil kanan saja, lurus, jaraknya kurang lebih 1 km dari sini. Pos CPL ini lokasinya sangat strategis teman-teman, karena berada di tengah kota, tepatnya di sebelah timur alun-alun Selawi atau Pemda Kabupaten Tegal. Dan di sebelah barat persis markas Komando Brigade Infanteri 4 Dewa Retna Selawi. Arah utara menuju ke stasiun Selawi dengan jarak 1,9 km. Dan arah selatan dengan jarak 200 meteran terdapat pos CPL tempat saya bertugas, yaitu CPL 29 Selawi. Model pengoperasian palang pintunya menggunakan sistem semi manual. Kalau teman-teman lihat, untuk posisi palang pintu di sini berbeda dengan palang pintu di CPL lain. Biasanya posisi palang pintu di kebanyakan CPL itu terletak di dua arah perlawanan ya, yaitu kanan dan kiri. Tapi di sini berbeda, letak palang pintunya hanya satu arah. Menurut saya letak palang pintu yang seperti ini agak kurang efektif teman-teman untuk menghentikan laju kendaraan yang datang dari arah barat, karena ketika palang pintu sudah tertutup di sebelah sini masih menyisakan lubang dengan satu arah yang berpotensi para pengendara menerobos palang pintu ketika ada kereta melintas. Tapi saya selalu menghimbau buat masyarakat ataupun pengendara, bagaimanapun kondisi palang pintunya, jangan pernah mencoba untuk menerobosnya, karena tentu sangat berbahaya bagi keselamatan diri Anda sendiri. Sekedar informasi buat teman-teman semua, bahwa setiap hari Minggu pukul 6 sampai 9 pagi, jalur perlintasan ini ditutup karena ada kegiatan Car Free Day di sekitar alun-alun Selawi. Dan untuk akses kendaraan yang melintas di sini, jalannya dialihkan ke CPL terdekat, yaitu CPL 29 Selawi. Hari ini yang bertugas kawan saya, yaitu Sarjono dan Lukman Bahrul Ilmi. Jam 9 lebih 30 menit, kereta api Kamandaka akan segera melintas. Keduanya bersiap untuk segera menutup palang pintu.
Oke, sekian dulu videonya. Bila kalian suka pada video ini, jangan lupa like, komen, dan share. Dahulukan kereta api melintas, sayangi diri Anda karena keluargamu sedang menunggumu di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.